Halo, halo, welcome back to my channel Blueblock. Jadi ini hari ini kita bakal main FIFA 21. Sebenarnya aku recordnya tanggal 5 kalau nggak salah, tanggal 5 September, tapi kayaknya bakal uploadnya masih agak lama. So di sini kita akan bikin video what if Kante nggak keluar dari Leicester City, jadi dia nggak ke Chelsea, apakah ratingnya bakal sebagus di Chelsea di 5 tahun ke depan, atau apa maksudnya? Apakah ratingnya bakal lebih tinggi dari sekarang? Terus apakah trofinya lebih banyak dari sekarang? Dan mungkin goal assist, tapi goal assist nggak terlalu utama sih. Dan sebelum dia ke Chelsea, dia umur 25 tahun, center defense midfielder, overallnya 79. Jadi kita lihat aja. Aduh, pasti nggak starting sih. Wah, bentar, kita ganti dulu, ganti formasi dulu. Karena pasti kalau gini nggak bakal starting, ada Tillmans, ada Dindi, terus ada Madison di depan. Dan kita coba geser-geser mungkin. Ya ini CDM, tapi Dindi juga CDM. Aduh. Gimana ya? Madison. Oke, kita sudah selesai untuk season pertama, udah musim, jadi kita akan lihat aja untuk hasilnya. Oh no, peringkat 7 Leicester. Oke, kita Europa League next season, tapi cukup buruk sebenarnya. It's okay, kita lihat untuk FA Cup. Oh, oke. Okay. Ah, penalti semifinal. It's okay, nggak apa-apa. Ayo. Aduh, nggak ada trofi nih. Europa League ya, kalau misalnya Chelsea apa? Leicester City di FIFA 21 kalau nggak. Oke, trofi uji coba hampir dapat juga. Oke, okay, nggak apa-apa, nggak terlalu penting trofi apa trofi friendly. Dan come on, Champions League. Bercanda Leicester sih. Astaga. Yaudah, yang kita penting cuma oh no, rating 40. Yang kita penting itu cuma rating. Oh no, dia cuma naik 1. Fix sih, Dindi sama Tillmans pasti yang main sih. Iya. 1 red 26 tahun. Iya, cuma 16 kali main, 3 gol, 2 assist yang pasti sangat-sangat buruk. Aduh, gimana next season ini? Masalah kita nggak bisa ganti atau jual pemain dari Leicester-nya juga gitu kan. Ya udahlah. Oke, kita akan masuk ke season kedua. Kalian tadi juga udah lihat kan apa untuk statistik sementara dari Ngolo Kanté. Dan ada friendly match. Oke, kita akan lihat untuk ini ya, apa main development, apakah sudah update. Dan ini manager ratingnya udah aku naikin jadi 99, jadi semoga kita nggak akan dipecat dan semoga timnya juga main matchnya banyak menang gitu ya. Oke, Kanté, kita akan pakai development plan-nya yang playmaker aja mungkin ya, long shoot, karena kita penting goal juga sebenarnya. Oke lah, passingnya juga masih 73, bukan tipikal center mid sekali, jadi kita akan naikin passing juga. Setelah itu kita akan langsung aja ke next. Bentar, oh ini dulu apa namanya, aku lupa mau ngapain. Oh ya, ini FIFA World Cup, oh ternyata kita di kualifikasi Europa League. Aku baru ingat kita di kualifikasi Europa League. Semoga jadi kita simnya setelah ini ya, setelah lawan Kimki apa itu klub ya kayaknya ya. Semoga kita lolos sih ke Europa League. Kalau nggak lolos parah sih. Oke, dari sedikit friend. Kok kalah? Bentar. Ini kenapa kalah 3 kali? Kita kayaknya bentar lagi bakal pause dulu deh. Kayaknya ini nggak ada bener deh. Bentar formasi kayaknya. Iya, kayaknya. Oke, setelah aku update sudah seperti ini hasilnya. Langsung kita coba sim, semoga menang. Aduh, next matchnya langsung ini. Nah, itu nih kayak salah lah. Ayo yuk, bisa yuk. Deg-degan sih. Apakah kita bisa lolos atau tidak ke Europa League group stage? Oke, menang lah. Harusnya kita aman sih. Kita coba sim leg 2, memastikan. Harus aman lah ya. Nah, Newcastle kita menang, nice. Oke, setelah ganti formasinya, kita bagus banget ya tim kita. Kita akan nyantui sebentar lagi bakal sim. Oke, kita lolos. Oh, masih ada kualifikasi lagi ternyata. Lawan klub Swedia ini. Astaga, please dong.
Oh no, Arsenal. Oh no, oh no, oh no, oh no. Please, 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 lolos, please, lolos. No, 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 no. Menang, menang. Kalau banget. Yah, ampun. Oke, kita sudah selesai untuk season keduanya, udah kusim beberapa menit. Oke. Ah, 2 poin. Aduh, Liverpool, Liverpool. Oke, coba FA Cup dulu deh. Oh, kita enggak dapat semifinal. Oke, semifinal lagi. Oke. Sekarang Liverpool season lalu City, oke. Dan Carabao Cup. Everton penalti udahlah. Europa League kita enggak ikut. Oke, goodbye. Langsung kita lihat untuk Kante-nya ya. Oke, sebenarnya enggak terlalu buruk lah ya untuk Kante season ini. Lihat berapa dia main. Oke, 34 lumayan lah ya. Plus 3 sangat-sangat lumayan untuk pemain usia 27 tahun. Bisa growth sebanyak itu. 3 gol 1 assist kita akan catat. Dan apa namanya? Aku juga pengen lihat untuk ini ya. World Cup. Oke, apakah Kante dipanggil masalahnya ini? Ya, kita lihat gimana dia tim stats ya. Kita lihat FIFA World Cup. Kelewatan. Nah, France. Kante nggak dipanggil. Nanti 83, 82. Aduh. Ya udah, nggak apa. Oke, kita sudah selesai sim season ketiga. Biar cepet aja ya kan. Dan oke, kita peringkat 3 sebenarnya nggak terlalu buruk lah ya. Beda 6 poin sama juara. It's okay. Dan Spurs di atas Liverpool, di atas Man City, di atas kita. Dan Chelsea juga. Dan FA Cup. Oh, City lagi. Kali ini di final, it's okay. Ayo dong, apa trofi dong, apa Kante. Quarter final lagi, kayak Rebocca seperti biasa lah, kalah diadu penalti. Yes, akhirnya ada satu trofi. Gak apa nih kita hitung, walaupun cuma friendly, tapi kita tetap hitung trofi. Oke, okay, UCL-nya kita. Kita ngalahin Barcelona di grup. Nice. Oh. Oh, 3-1 Bayern. 4-2. Oh. PSG tanpa Messi. Oh, Liverpool. Yes, yang penting menang. Gak peduli lawan kita siapa, yang penting kita menang. Let's go, kita dapat trofi UCL. Untuk kan. Oh, naik 1. Oh, jadi kayaknya di season kemarin juga naik 1. Ya, pokoknya gitulah. Oke, kita sudah selesai untuk season keempat juga di sini. Kalian pasti sudah sangat-sangat menantikan trofi yang akan aduh. Kenapa ya kayaknya? Oke, okay, ratingin. Tapi kayaknya season pertama kita di kalahin City, season kedua di kalahin Liverpool, season ketiga di kalahin City, season keempat di kalahin Liverpool lagi. Oke, okay. Berhatu poin sama Liverpool di Liga, it's okay lah. Dan penalti lagi. Carabao Cup mana ya? Udah nggak peduli aku lah. Oh, Champions League bentar. Lupa. Kita buka untuk apa Champions League-nya. Oke, kita hampir lolos ke Europa League. Oke, Inter. Oke, udah kita selesai. Aduh, oke, ratingnya. Oh, 88 lumayan. Oke. Menarik sekali rating 88-nya dia. 3 plus 3 ada di umur 29 tahun sangat luar biasa sekali. Center mid udah aku pindah center mid jadi dia lebih banyak goal dan lain sebagainya harusnya sih. Oke, okay, kita akan lihat untuk di season terakhir, season kelima. Semoga kita bisa menang setidaknya satu trofi lagi lah. Aduh, peringkat 5 liganya. Aduh, it's okay. Ayo, FA Cup. Kenapa ada Otham Athletic di sana yang juara? Ya ampun. Kepencet lagi kan. Kita coba lihat di Carabao Cup. Please, satu trofi lagi dong. MU, Chelsea. Aduh. Yes, kita menang satu trofi lagi, nice. Trofi uji coba enggak apa-apa lah. Dan UCL-nya, oh no, kita di Europa League. Oh no. Villarreal level kusen ngalahin kita di Europa, di Champions League. Dan Europa League, oke, okay, nice. 6-1 lawan Slavia Praha. Oh. We're done. Selesai udah episode-nya, videonya maksudnya. Tapi kita lihat rating. Apakah bisa lebih tinggi dari Kante di FIFA 22? Di FIFA 22 dia ratingnya 9,
Oke, kalau nggak salah 89 Kante. Jadi kita setidaknya lebih bagus dari Kante di masa depan, maksudnya di masa sekarang lah. Oke, lumayan menarik sekali. 30 tahun ya saya season ini. Oke lah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Oke, jadi di sini untuk final resultnya cukup seru ya, cukup sangat sengit. Jadi untuk matchnya, total match kita kalah 5 dari real life nya. Terus untuk goalnya kita unggul 6, untuk assistnya kita unggul 17, dan untuk overallnya kita unggul 2. Oh ya, trofinya kita kekurang 2 ya. Jadi bentar, berarti kita kalah 2, menang 3. Okay, kalah 2 menang 3. So that's all guys. Jadi kita menang melawan real life-nya. So thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye bye.